Tinjauan ini lokasi jembatan yang di Jalan Sirelekar tembusan Jalan Pendidikan 3. Jadi jembatan ini kan sesungguhnya sudah sangat darurat sekali. Sudah banyak keluhan warga yang berdomisili dari ini maupun yang tidak domisili di sini. Sesungguhnya akses ini seharusnya Dinas PU dan Perumahan Rakyat itu sudah harus lama eksekusi barang ini. Tapi kita nggak tahu faktornya apa sehingga sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Itu dari informasi dari masyarakat, jembatan sudah berapa lama, Pak? Ini jembatan ini udah lama-lama sekali. Jadi ini kan jembatan swadaya, akses masyarakat, akses untuk menghubungkan Jalan Sirelekar dan Jalan Pendidikan Jalur 3. Nah, di situ kan ada tempat ibadah. Nah, sementara jamaah masjid yang ada di situ kan kebanyakan dari arah-arah Sirelekar ini. Nah, kedaruratan seperti ini, sesungguhnya udah banyak dan korban. Kemarin juga ada bapak-bapak jatuh. Diharapkan secepatnya untuk dikerjakan di anggaran 2021 ini. Pasca pembahasan itu kan proses pembahasan kan belum ada. Tapi karena saya lihatin emergensi, makanya pada saat proses pembahasan itu saya sampaikan sekali saya tanyakan di Pak Kadis PU, kenapa hal-hal yang prioritas itu tidak dieksekusi? Salah satunya jembatan yang menghubungkan Sirelekar dan Jalan Pendidikan ini. Nah, setelah kami diskusi, saya sampaikan tentang fakta-fakta dan itu saya masukkan lewat ini program prioritas. Oke. Secara pribadi, saya berharap bahwa RAK-nya disiapkan oleh Dinas PU, karena kan kami pada prinsipnya hanya memasukkan sesuai dengan apa yang kami lihat di lapangan, apa yang kami dengarkan, dan memang saya rasa ini sangat prioritas sekali sebagai akses